Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua, Ahmad Syarif Hidayat. Di video kali ini kita bakalan gues-gues dulu bro, sebelum nantinya kita sama Bang Eros bakalan nge-review mobilnya yang ini nih. Yang ini, tuh. Mobilnya itu Daihatsu Verosa. Tahun berapa bang? 95 guys. Itu mungkin bagi sebagian penonton mungkin belum lahir. Nanti gimana seruannya, kita gues dulu baru kita review nanti. Oke. Tetap sini aja dah. Guys, kembali lagi dengan gua Ahmad Syarif Hidayat. Di sini kita udah mau tinggal review nih. Tadi udah pembukaannya kita. Ini kita posisi lagi ada di Semayan, bagi orang-orang Tarakan pasti tahu dah. Ini pertama Bang beli tahun berapa? Saya beli tahun 2000. Udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Logo ala Hammer, lampu Rubicon. Warnanya apa? Pas beli dulu. Warnanya hijau army. Hijau army ya? Hijau tidak jelas. Nah, terus ini sekarang itu ada modif dari raknya. Terus ada lampu-lampu apa namanya bang? Lampu sorot. Juga ada di depan ya? Ada. Ini lampu strobo. Strobo. Kita lihat bagian dalamnya ya guys ya. Wadaw, ini dia. Ada tambahan kalau kita tersesat di hutan. Ini bikin sendiri atau gimana bang? Buat sendiri semuanya ya, sampai ini juga ya. Pasang stiker sendiri. Stiker sendiri. Dan ini stiker ya ini ya, yang ini. Ya, cutting stiker itu. Cutting stiker guys. Wow. Cutting stiker. Ini oranye kita deko. Total. Tar dulu. Ininya, bannya, tadi apa, velgnya? Ban kita pakai ukuran 30. Ukuran 30 dia udah gede ya. Tapi ban aslinya nggak gini pada saat dibeli. Pada saat dibeli? Kecil ya? Kecil, kita tinggikan sedikit. Ya lumayan lah tingginya. Ada berapa tuh? 10, 5? Berapa nih? Ya, ada lapisan lagi. Masih bagus, nggak pernah rewel, aman. Oke guys, itu dia tadi wawancara kita sama Bang Eros. Yang tertarik atau ada yang mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe juga channel beliau. Abang ada IG nggak bang? Nggak ada. Gak ada IG, tapi ada channelnya ya? Ada channelnya. Channel apa namanya bang? Eros Channel. Eros Channel, jangan lupa ya guys ya. Ditunggu. Kalau ada tanya-tanya, tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.